satu ya. Karyawan dan karyawati satu titik, mana jumlahnya ada 50 orang. Nah, baik kita itu, jika nantinya ditemukan ada yang terisi sebagai penyalahguna narkoba, tentunya kita akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran. Sebelumnya udah tahu. Ada 12. Bang, kalau ada pemeriksaan rutin gini gimana nih? Wah, dari anggota. Kita dukung. Kita dukung sepenuhnya kalau ada pemeriksaan terus. Karena kita membuktikan ke masyarakat bahwa kita tidak memakai.